Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, first kali kita cuba percubaan suara. Kalau clear, boleh bagi tahu. Sebab last time bila saya buat Google Meet tu, tiba-tiba dia hilang dia punya suara. Jadi saya risau juga kalau tak ada suara kan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Testing suara-suara ada tak? Clear? Macam mana? Boleh dengar? Alhamdulillah. Okey, nampak suara boleh didengari. InsyaAllah kita bagi masa sikit lagi untuk sahabat-sahabat lain bersama. Dan 2 minit dua lagi dan lepas tu kita boleh mula insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya Puan Nurani, ya Abu Ammar. كيف الحال? Ish akhbarukum? Natamanna lakum al-khair. Asallahu an yaghfira lakum wa lana insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Insha'Allah nantazir limudda daqiqa qabla an nabda bidirasatina al-yawm. وموضوع دراستنا ألا وهو كيف نقول منهجنا في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة. بس اليوم إن شاء الله لن نتحدث باللغة العربية فقط. هذه بمقدمة لأني أعرف أنكم فقط قليلون الآن. لكن إن شاء الله سنبدأ بعد قليل ونتحدث بلغتنا إن شاء الله فلا تقلقوا. أوكي, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله على آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, الحمد لله. Tajuk kita pada hari ini adalah berkisar tentang manhaj kita dalam berdakwah kepada perkara-perkara yang membabitkan akidah dan tauhid. Adakah ia memerlukan pendekatan yang mungkin lembut ataupun mungkin pendekatan yang lebih keras perlu diambil. Tapi sebelum itu, kalau kita teliti Al-Quranul Karim dan kita teliti sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, kita akan mendapati ataupun kita akan tahu tentang hakikat yang jelas bahawa ayat-ayat Al-Quran kebanyakannya berkisar tentang takrir akidah at-tauhid, sama ada tauhid al-uluhiyah, tauhid al-rububiyah, tauhid asma' wa sifat, ataupun manhaj kita berdakwah ataupun menyeru manusia supaya mengikhlaskan ibadah mereka lillahi wahdahu la syarika lah, dan juga untuk nak menetapkan usul-usul akidah iaitu iman dan juga Islam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menghabiskan banyak ataupun kebanyakan waktu baginda selepas daripada kenabian ataupun selepas daripada baginda dilantik sebagai rasul untuk nak menetapkan ataupun takrir akidah kita dan juga berdakwah kepada tauhid, mentauhidkan Allah sama ada melalui ibadah ataupun ketaatan. Dan inilah maksud daripada kata-kata ataupun syahadah kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dakwah kepada akidah ini adalah merupakan satu usul yang sangat penting yang meliputi juzuk ataupun bahagian yang besar daripada usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan waktunya ketika mana era di era kerasulan. Okey, untuk nak menjelaskan hal ini kita boleh tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghabiskan 23 tahun dalam nak menyeru manusia kepada Allah. Iaitu 13 tahun di Mekah yang kebanyakannya adalah menyeru ke arah akidah, iaitu tahqiq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu mentauhidkan Allah sama ada dengan ibadah ataupun dengan uluhiyah, menjauhkan manusia daripada syirik, menyembah berhala ataupun benda-benda yang amalan-amalan jahiliah, bidah dan seumpama yang hancurlah kita kata. Kemudian di Madinah selama 10 tahun yang mana dia kira kata terbahagi kepada sama ada hukum syarak dan juga dalam menetapkan akidah umat ataupun menepis segala syubhat dan juga berjihad fisabilillah. Kita akan mendapati banyak juga masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dihabiskan dalam tauhid ataupun usuluddin. Nabi SAW cuba untuk nak berjidal ataupun berdiskusi dengan ahli kitab untuk nak menjelaskan tentang kebatilan akidah-akidah mereka yang menyimpang. Cuba untuk nak menepis syubhat-syubhat kufar dan syubhat-syubhat orang munafik supaya boleh ditepis daripada terkena batang hidung orang-orang Islam ataupun boleh meragut keimanan orang Islam. Dan ini semua adalah dalam aspek bentuk pertahanan kepada akidah sebelum segala-galanya. Jadi segala dakwah yang tidak diliputi, tidak disertai dengan akidah, maka ianya tidak sempurna. Kerana akidah adalah asal kepada segalanya. Tak ada gunanya kalau kata kita ini expert di dalam fiqah umpamanya, tetapi di dalam akidah kita mungkin terjerumus banyak ataupun kita hancurlah. Kita tak faham, kita menyimpang, menyeleweng sampai menyebabkan kita ni terjebak dalam khurafat, syirik dan seumpamanya. Yang kedua, kita akan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerangi, kira kata hanya berperang dalam untuk satu sebab, iaitu bab akidah dan tauhid. Supaya apa? Supaya agama Allah ini menjadi satu. Kerana innad-dina 'indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang diridai Allah di sisi Allah ini hanyalah dinul Islam. Akidah yang mengandungi anasir syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun dalam keadaan yang ketika itu pelbagai kerosakan yang wujud pada ketika itu. Tetapi kemuncak ataupun objektif utama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah ataupun even terlibat dalam peperangan semua adalah semata-mata untuk nak tahqiq at-tauhid dan juga rukun-rukun Islam. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Nabi kata, aku ini telah diperintahkan untuk nak memerangi manusia sehinggalah mereka menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dan mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu, maka darah-darah mereka akan terpelihara melainkan apa yang pada haknya yang telah ditetapkan oleh Islam. Ini tidak bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak mempedulikan urusan-urusan lain selain daripada akidah ataupun dakwah kepada tauhid. Contohnya berdakwah kepada akhlak-akhlak yang mulia. Kejujuran, amanah, sikap baik, ataupun tidak bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdakwah dari sudut mengingkar mungkar, mengingkar kezaliman, dosa-dosa besar, riba, zina, memutuskan silaturahim dan seumpamanya. Jauh sekali. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan urusan ini semua selepas daripada usulul i'tiqad. Asal, iaitu kita kena tahu asal bagi kita ini adalah untuk nak mentauhidkan Allah. Dan Nabi SAW sebagai qudwah kita tahu jika manusia kita ini semua boleh beristiqamah di atas agama Allah, mampu untuk nak mengikhlaskan diri kita untuk mentaati Allah dan beribadah, memperbaiki niat kita dan amalan kita, melakukan segala kebaikan, menjauhi segala keburukan yang dilarang, maka semua ini tertakluk kepada kesucian ataupun kemurnian akidah kita. Jika betul akidah kita, barulah segala-galanya akan jadi betul. Tetapi jika hancur akidah kita, maka yang lain-lain juga akan hancur. Itulah kita kata sebagai satu subjek yang penting, subjek wajib lulus untuk kita di dunia ni. Kerana itu kalau ada orang tanya, kalau dia baik sangat, akhlak dia baik, sikap dia baik, tapi dia mati dalam keadaan musyrik, kenapa dia tidak boleh masuk, tak boleh masuk syurga? Ini juga antara hujah-hujah liberal. Yang sampai ada liberal ni pernah sebut, dia doa supaya dia dapat berjiran dengan Karpal Singh dekat syurga. Subhanallah. Mereka tak faham, mereka hanya melihat bahawa dunia ini semua hanya tentang akhlak. Tetapi akidah itu tidak diambil kira, nas-nas yang menyebut tentang kejayaan di akhirat hanyalah jika kita boleh mentauhidkan Allah, kita boleh memperbaiki akidah kita. Itulah subjek utama. Kita pun dekat sekolah pun ada subjek wajib lulus. SPM pun ada subjek-subjek wajib kalau nak masuk IPTA. Kalau kita tak lulus bahasa Melayu, yang lain cemerlang pun, maka kita mungkin tak dapat diterima ke IPTA. Begitulah. Sama juga kalau kita di dunia ini, kita pas semua subjek-subjek yang lain, akhlak kita semua bagus, tetapi daripada sudut akidah kita hancur, maka itulah yang akan menghancurkan kita di akhirat. Maka kita tak dapatlah nak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapat jannatullah. Nah, itulah dia punya alasannya. Itulah yang Nabi SAW juga sebut di dalam hadis yang sahih, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Nabi bagi tahu dalam jasad kita ni ada seketul daging, yang mana kalau baiklah dia, maka insya-Allah jasad kita semua akan selamat, dan kalau rosak ia akan rosak. Jadi dia boleh membawa maksud dari sudut hati ini bersih daripada anasir-anasir sifat-sifat yang terkeji, begitu juga ia juga membawa maksud hati yang dipenuhi dengan tauhid kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada menyeru untuk nak mengikhlaskan diri kita kepada agama Allah ataupun memerangi manusia sehingga mengucapkan kalimah tauhid ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap juga menyeru kepada akhlak yang mulia, dan Nabi telah mempraktiskan, menunjukkan satu contoh yang terbaik dalam bab tersebut. Kemudian kalau kita meneliti Al-Quranul Karim yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, dan sebagai manhaj kepada kita kaum muslimin sehinggalah kepada yaumiddin, kita akan mendapati bahawa banyak daripada tempat-tempat yang di dalam Quran ini adalah untuk nak mentakrirkan akidah kita dan juga usul agama kita, untuk nak membebaskan kita semua daripada mentaati selain daripada Allah, beribadah selain daripada Allah, kepada mengesakan Allah Azza wa Jal dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan awal sekali yang diturunkan di dalam Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, iaitu untuk nak beribadah kepada Allah wahdahu la syaitauhid, adalah arahan yang pertama di dalam Al-Quran.
Kalau kita buka surah yang pertama dalam Al-Quran selain daripada Al-Fatihah, kita tengok Al-Baqarah, apa ayat yang berbentuk perintah? Kita akan menemui ayat perintah yang pertama di dalam Al-Quran, iaitu ayat 21. Apa ayat 21? Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah, janganlah sekutukan Allah tu kan. Dan arahan yang larangan yang pertama di dalam Al-Quran itu sendiri ayat selepas dia, fala taj'alu lillahi andada, janganlah kamu menyekutukan Allah. Jadi perintah dan larangan yang pertama di dalam Al-Quran adalah semuanya berkaitan dengan akidah. Begitu juga dalam aspek kronologi yang diturunkan kepada Allah. Apa Allah kata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, perintah yang Allah turunkan pertama kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selain daripada iqra, selain daripada suruh membaca pada awal tu, iaitu ayat surah Mudathir. Ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ar-rijs fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang bersuluh, bangunlah, berikan peringatan kepada manusia, bertakbirlah kepada Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu dan sucikanlah manusia daripada syirik. Nah, itu dia punya perintah yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian berterusan Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada era Makkah untuk nak menetapkan akidah Islam kepada ummah dan mentauhidkan Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini penuh dengan ibarat-ibarat yang clear tentang aspek ini, tentang aspek uluhiyah dan rububiyah, asma wa sifat, usulul iman Islam ini semua perkara-perkara ghaib, qadar rukun Islam, rukun iman, wa'id wa'id, semua ini adalah dalam berbentuk ataupun perbahasan yang bersangkut baut dengan Al-Quran. Kerana itu sebahagian daripada para ulama mengatakan bahawa thuluthul Quran, iaitu 1/3 daripada Al-Quran ini mengandungi ahkam, hukum-hakam, dan 1/3 lagi berbentuk khabar, kisah-kisah cerita, dan 1/3 lagi berbentuk tauhid. Inilah yang telah mentafsirkan maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Quran. Qul huwallahu ahad ini bersamaan dengan 1/3 Al-Quran. Nah, yang ditafsirkan sama ulama, 1/3 kat situ bermaksud kandungan qul huwallah ini, kandungan tauhid akidah ini sebenarnya menyamai 1/3 Al-Quran. Al-Quran ini 1/3 mengandungi seruan qul huwallahu ahad ini. Kerana qul huwallahu ahad mengandungi antara aspek yang paling utama di dalam tauhid dan untuk nak mensucikan Allah Azza wa Jalla. Dan kita tengok ayat-ayat ahkam pun, ayat-ayat hukum hakam pun sendiri banyak yang tidak mesti ada aspek-aspek akidah dan usuluddin. Disebutkan tentang asma wa sifat, tentang ketaatan kepada Allah dan Rasul dan seumpamanya. Dan termasuk kita tengok kepada kisah-kisah para anbiya, kebanyakannya adalah mengandungi kisah yang mengandungi aspek elemen tauhid dan akidah. Itu penting kita melihat Al-Quran ini semua untuk nak memahami tentang kepentingan menyeru manusia dakwah kepada tauhid. Dan kita pula hidup di zaman yang sangat banyak fitnah, yang sangat banyak ujian, yang mana umat Islam hari ini telah dilanda dengan pelbagai kejahilan, yang akidah umat Islam ini sudah mula koyak, sudah mula berpecah belah. Kita tengok pelbagai golongan-golongan Islam ini berpecah dalam aspek akidah. Sama ada kita tengok yang begitu core di dalam akidah, yang ini semua menunjukkan bahawa sangat penting untuk nak kita memperbetulkan penyimpangan ini, kesilapan ini ataupun kesesatan ini dengan manhaj yang betul-betul alallahi basirah. Kita penting untuk kita nak clearkan akidah umat ni, perlukan kepada manhaj. Sebab kita punya zaman ini zaman yang sangat banyak kejahilan. Kita dah macam zaman-zaman jahiliah dulu, tetapi dalam bentuk yang lebih moden. Penting untuk kita tahu tentang manhaj kita dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Sebab tu yang pertama sekali kita kena hayati firman Allah. Bila Allah kata,
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Ayat ini sangat penting sebagai satu manhaj untuk kita faham dalam kita menyeru ataupun kita berdakwah kepada manusia ini. Yang pertama bila Allah kata qul hadhihi sabili, katakanlah bahawa ini adalah jalanku. Maksudnya kita kena jelas, kita kena clear manhaj kita, ajaran kita, dalil kita, jalan yang kita nak lalui ini semua kena jelas. Kemana kita nak pergi? Ini aspek kalau kita nak bersihkan khurafat dan syirik, kita kena tahu akidah yang kita berada di atasnya. Baru kita boleh yakin bahawa kita kata ini semua adalah jalan yang kita lalui. Kemudian qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Bila Allah kata ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah. Kita kena jelas seruan yang kita lalu, apa yang kita nak seru manusia, semua kena kembali kepada Allah. Mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, menaikkan syariat Allah. Ini semua termasuk akidah, termasuk juga hukum hakam syariat dan seumpamanya. Ini jelas. Dan bila Allah kata ala basirah, ala basirah ni dengan penuh dengan dasar hujah dan ilmu. Kena clear dakwah kita ini bukanlah semata-mata kerana ikut-ikutan. Bukan kerana apa yang kita rasa. Bukan kerana emosi kita. Bukan kerana kecenderungan peribadi kita. No. Tetapi atas dasar ilmu yang sahih. Ilmu yang telah kita timba mengikut manhaj yang betul. Daripada insan yang betul. Ini asas yang sangat penting dalam kita berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa Allah kata? Ad'u ila Allah ala basirah. Ana wa manittaba'ani. Apa ana wa manittaba'ani? Iaitu satu seruan untuk kita mengikuti yang hak, untuk kita melazimi syariat, untuk kita berpegang dengan petunjuk Allah dan kita berserah diri kepada nas dan meninggalkan semua hawa nafsu kita, pandangan-pandangan kita yang batil, yang menyimpang ini semua kita kena tinggalkan. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Mesti kena clear bahawa dakwah kita ini yang kita nak seru manusia ini perlulah unik dan berbeza dan perlu jelas manhajnya. Bukanlah kita boleh ubah kandungan kita suka hati begitu. Pendekatan boleh diubah, message dan konten itu sama. Jangan ingat pendekatan tak boleh diubah. Pendekatan mesti boleh diubah. Sebab tu saya selalu ingatkan, bila kita, pendekatan ni, kita jangan stick dengan apa yang kita baca daripada kitab-kitab semata-mata. Message, yes. Apa yang dibawa oleh mereka, dalil-dalil yang mereka sebut, hujah-hujah yang mereka sebut, ya, kita berpegang. Al-Raksi wal-Ain. Tetapi pendekatan berbeza. Sebab mereka juga manusia. Mereka juga ada efek ataupun pengaruh dengan pemikiran, dengan karakter, dengan bangsa, negara, zaman yang mereka hidup. Jadi tak semestinya apa yang mereka praktiskan ketika itu di tempat mereka itu sama dengan apa yang kita boleh praktiskan untuk zaman ini, untuk umat ini. Jangan pada zaman dulu boleh bila kita tengok very very harsh dan kita buat pada masyarakat kita pun dengan konsep yang sama, kemudian kita kata lihat salafus salih. Yes, kita jadikan pengalaman mereka sebagai iktibar, ilmu mereka sebagai panduan. Tetapi pendekatan manhaj untuk kita menyeru manusia ini satu perkara yang subjektif yang Allah kata perlulah berlandaskan kepada hikmah. Hikmah ini iaitu bila mana kita melakukan sesuatu yang betul dengan cara yang betul pada waktu yang betul. Itu sangat penting. Maka setiap manhaj, setiap daripada uslub sangat berkait rapat dengan fikrah. Cara kita untuk nak membentangkan fikrah tersebut. Kerana semua itu akan memberikan implikasi yang akan memberikan tindak balas respon terhadap idea yang kita nak sampaikan. Betapa banyak kita tengok qadiyah ataupun perkara, message
yang benar tetapi telah dirosakkan oleh cara kita dan juga uslub kita membentangkan dan menyampaikan mesej itu kepada manusia. Tak cukup untuk nak sekadar da'yah kita ataupun dakwah kita itu, mesej yang kita nak sampaikan itu sahih untuk manusia terima. Cannot. Sehinggalah kita boleh menghidangkan kepada mereka ini semua, manusia, masyarakat ini semua, apa yang munasabah, apa yang sesuai dengan manhaj dan uslub yang sahih. Nah, inilah perintah sebenarnya Islam kepada para-para da'i ketika mana nak menyeru manusia kepada petunjuk agama, kepada akidah ini semua. Mesti agama ini telah mewajibkan untuk kita menyeru manusia dengan manhaj yang betul, yang tepat dan juga uslub yang sahih. Kalau tak, ia akan menyebabkan agama dakwah kita ini akan dilihat sebagai jelek, rosak. Kita sendiri yang merosakkan dakwah kita. Sebagai contoh, kita nak menyeru dakwah manusia kepada sunnah, kepada manhaj salafus salih. Tetapi cara kita itu kadang-kadang telah membuatkan ramai orang memandang serong kepada cara kita, kepada akhlak kita, kepada uslub kita, kepada manhaj kita. Yang ini bererti kita sendiri telah merosakkan manhaj kita yang dibawa, walaupun ia adalah manhaj yang betul. Tetapi manusia dia tak boleh terima dengan segadar, sebab tak semua manusia dia boleh digest segala mesej yang kita nak sampaikan. Tetapi sebagai manusia dia hanya mampu untuk nak menilai secara luaran. Dia tengok daripada sudut dia macam mana, how we talk, is it how we act, how we deliver the message. So if we not really doing it well, so probably we are not capable to be a da'i. Itu penting, keahlian dalam kita berdakwah itu sangat-sangat penting. Dalil-dalil yang banyak disebutkan tentang manhaj dan uslub yang betul dalam kita nak menyeru manusia, walaupun kita nak menyeru manusia, akidah ini benda yang sangat penting. Tauhid ini benda yang core di dalam dakwah kita yang mesti kena sampaikan. Tetapi jangan lupa untuk nak disampaikan dengan cara yang betul. Dan kita tengok hadis-hadis dari Al-Quran, mungkin kita boleh simpulkan bila kita nak berdakwah manusia dalam aspek akidah, dalam aspek tauhid, first and all kita kena jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai kedua ataupun panduan kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Allah kata sesungguhnya pada diri Rasulullah itu satu uswah yang baik bagi mereka yang mengharapkan kepada Allah dan hari akhirat. Dan Nabi SAW sendiri perintahkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, tengoklah sebagaimana aku solat. Maksud Nabi kata, take it from me, anything, not even just solat, but even dakwah, even nak menyeru manusia, semua ini kita kena jadikan Rasulullah itu sebagai satu teladan. Sebab kita tengok Rasulullah ini very sangat-sangat-sangat-sangat-sangat praktikal dengan semua jenis manusia. Dahulukan Rasulullah sebelum kita melihat contoh-contoh yang lain. Yang kedua, macam tadi kita bacakan ayat penting, iaitu kita doa, kita dakwah atas dasar ilmu, dasarkan ayat qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Mesti walaupun kita nak dakwah manusia kepada apa yang kita nak sampaikan, kita kena faham, kena atas dasar ilmu. Kita nak cuba bagi tahu kat masyarakat yang ada bid'ah yang berlaku, maka kita kena ada ilmu tentang itu. Kita nak bagi tahu manusia tentang perkara-perkara yang syirik dan khurafat, kita kena tahu mana benda-benda yang boleh membatalkan iman, mana benda-benda yang itu dan ini. Kalau kita nak argue dengan non-Muslim, maka kita kena ada ilmu perbandingan agama. Kalau kita nak mempertahankan agama kita daripada syubhat-syubhat yang sering dilontarkan untuk nak meragukan kita terhadap agama kita sendiri, we have to learn, we have to have that knowledge. May yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din. Whoever Allah want in him kebaikan, Allah akan make him faqih, faham di dalam agama. Dan yang ketiga, penting sekali bila kita nak menyeru manusia, semua kena ada al-hikmah.
hikmah kebijaksanaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allah kata serulah manusia semua ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dengan peringatan yang baik, wajadilhum billati hi ahsan, dan berdiskusilah mereka dengan sebaik-baiknya. Allah kata kita nak menyeru ke jalan Tuhanmu. Jalan Tuhanmu yang paling awla, of course, akidah dan tauhid. Tetapi Allah tidak suruh kita mesti kena seru manusia every time dengan kekasaran, every time dengan cara provokasi, dengan sarkastik dan seumpamanya. Hikmah, Allah kata. Hikmah which is wisdom. Kebijaksanaan. You have to use your mind, your head. You have to think. Which act, which word you want to use. How do you want to act. Ini semua very important. Otherwise, kita hanya berlandaskan kepada never mind. Yang penting message kita nak sampaikan tu betul. Atas dasar kalau kita kata agama ini tidak bersandarkan kepada pengikut. Tapi kita nak calarkan hati orang sana sini. Suka hati asalkan kita rasa kita sampaikan message yang betul. This is wrong. This is not the way how our deen want us to do. No. Sebab hikmah ini very subjective. From individual to individual, from place to place, from time to time, it can be changed. It's very flexible. Kita kena timbang tara apa yang sesuai, yang kita tengok boleh membawa kebaikan untuk jangka masa panjang dan kebaikan yang meluas. Wal mau'izatil hasanah, peringatan yang baik. Kita kena ingat yang baik, uslub yang baik. Tak boleh peringatan yang baik tapi uslub yang salah. People will not accept it. Cuba kita datang, people datang in front of your face and he spit at you or he say a bad word with goreskan hati kita. Will you want to accept his message, his nasiha? Of course, no, never. Is that how human being? Mujadilhum billati hiya ahsan. You have to argue. Yes, of course. Bila kita nak menyeru manusia ke arah tauhid, of course there will be many challenge, there will be many obstacles yang manusia akan attack kita balik, yang akan mempertahankan apa yang telah mereka lakukan. Do we senyap? No. Tetapi wajadilhum billati hiya ahsan. Yes, you can argue with them but with the best. Allah kata ahsan. Ahsan means the best you think you can do. So, pertimbangkanlah, tak semestinya cara kita tu, yang kita rasa yang terbaik tu, is everyone can accept our cara. Dia berhadapan, dia ada peranan yang berbeza, dia ada kedudukan yang berbeza, dia ada crowd yang berbeza, dia ada kekuatan yang berbeza. Dan tak semestinya, dia mesti follow the way we think. And probably apa yang kita lihat yang terbaik itu tidak dilihat yang terbaik oleh pihak yang lain. So don't fast to judge people. And kita always think that kita always right, kita always do the best, we always in the right path. So people are different. Use your wisdom. Wisdom is very subjective from people to people. So you have to be tolerant on that. Dan Nabi SAW apa Nabi kata, Man yuhramu rifq yuhramu khair. Siapa yang diharamkan oleh Allah kebaikan, maka siapa yang diharamkan oleh Allah sikap ar-rifq, sifat toleransi, lemah lembut ni semua, yuhramul khair, Allah haramkan baginya kebaikan. Yes, yang tu yang kita boleh tengok. Ini hadis riwayat Muslim. Nabi dah bagi tahu siapa yang tak ada langsung sikap baik ni, dia sekali dia type asyik nak bantai orang, tibai orang. Sekali dia type asyik-asyik nak provoke orang, asyik-asyik nak bidas orang, nak sakit hati orang. Walaupun apa yang kita sampaikan tu betul, tetapi what's the point? You hanya sampaikan that message to make use yourself satisfied, not others. Kita tak akan dapat sampaikan kebaikan tu kepada orang lain. Haram kebaikan bagi Allah, kata Allah. Sebab tu kadang-kadang orang yang macam ni tak ada kebaikan. Dan kita lihat dia tenggelam. Sebab kebaikan, keberkatan itu Allah tak berikan kepada sikap yang dia ada. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana.
wala yuzau min syai'in illa syai'. Nabi kata tak adalah sifat yang lemah lembut yang tak ada pada satu tempat itu, pada satu perkara itu, melainkan dia akan memperhiaskannya. Dan taklah dicabut sifat ar-rifq, lemah lembut ini, daripada sesuatu, melainkan dia akan merosakkannya. Sangat penting. Inna Allah rafiqun. Apa Nabi kata? Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut. Yuhibbur rifq. Sukakan juga lemah lembut. Fil amri kulli. Pada semua perkara. Lemah lembut ni buat je lah. Sama ada kalau kata tak diterima oleh orang pun, still you not hurting people. It's still okay. Akhlak yang baik. But if you being so harsh, yeah, it probably works sometimes. But if it not work, you just hurting people or hurting yourself. Okay. So banyak sebenarnya dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang memperincikan tentang aspek manhaj yang sahih di dalam kita untuk nak menyampaikan risalah dan mesej ini kepada orang lain. Kemudian mesti kena ada sifat untuk nak kita menyampaikan. Tak bolehlah kita mengharapkan semata-mata orang lain yang sampaikan. Tetapi itu adalah tugas kita. Allah berkata wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Ini tugas rasul yang kita nak sambungkan untuk nak menyampaikan risalah ini. Kita nak sampaikan, nak sambung balik legasi yang ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan penting sekali untuk nak kita ada kesifat kefahaman dalam akidah yang kita nak sampaikan. Janganlah pula kita kata kita nak pumpah-pumpah, nak bidah syiah ke apa, tetapi kita pun tak tahu sangat tentang akidah syiah. Lama kita yang tenggelam, lama kita yang mula hanyut dan kita mula terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang diberikan oleh mereka. And after that, we have to be wasatiyah di dalam kita berdakwah. Wasatiyah is not about to be in the middle all the time. Dia ada maksud at-tawassut, maksud to be bain-a-bain, antara-antara. We're not so extreme, we're not so apa, selain apa, perkataan berlawanan dengan ekstrim tu, kita tak terlalu ambil mudah ataupun lolak. But wasatiyah fi din can be the best. So kita always sentiasa memilih yang terbaik. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Kalau orang itu nak berbelanja, janganlah dia terlalu melampaui batas dalam pembaziran, dan dia tak terlampau kedekut juga. Mesti kena between. Ingat, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Okay. Penting. Kemudian kita kena berusaha untuk nak sedaya upaya kita sendiri kena berpegang dengan akidah kita. Kita kena ada berusaha sebaik mungkin untuk nak menjadi da'i yang berpegang, beramal dengan apa yang kita sampaikan. Cuma kalau kita tengok dalam apa nama realiti apa yang ada dalam sahabat-sahabat kita yang menyampaikan dakwah akidah ini, kita kadang-kadang tengok, Masya Allah, akidah yang disampaikan tu very, very good. Apa point dia, hujah-hujah yang disampaikan. But sometimes we're not doing it right. Yes, benda ni semua sangat bersangkut paut dengan ilmu dan juga sangat bersangkut paut dengan pengalaman yang kita lalui. Kita, of course, kita memang faham bahawa dalam isu-isu akidah kita perlu ada ketegasan. Tetapi ketegasan yang kita nak bicarakan ini is not necessary. Tegas means you have to be harsh. You don't care about what you going to say about other people. No. Kita sekarang ni hidup di zaman yang very sensitive, yang ada media sosial, yang begitu mudah untuk nak viral dan sebagainya. We have to be careful. Tegas is kita menyatakan pendirian kita. But tegas jangan, bukan bermakna kita mesti kena masam muka kita all the time. Kita kena bermuka cengeng. Tak. Tapi tegas, yes, you can be tegas but you have to be firm. Kita boleh senyum.
Pada masa sama, senyuman kita itu menggambarkan ketegasan kita, keteguhan prinsip kita. So itu yang what people don't understand. Some people bila tengok kita senyum dengan someone yang kita mungkin nak pertikai akidahnya, maka dia akan anggap kita nak bermesra dengan mereka. Kita mulalah dia kata macam kita ni nak mengalah dengan mereka. This is su'idhan. Ini tak sewajar yang berlaku sesama ikhwah kita. Tetapi mereka tidak tahu apa erti di sebalik senyuman tu. Dia tak tahu how we act, how we say, tapi itulah kadang-kadang apa yang berlaku dalam realiti dakwah kita ni. Ha, penting sangat kita untuk nak ada aspek muraja'ah. Kita kena muhasabah balik. Manhaj kita, bukan manhaj ni maksudnya manhaj aqidah tu, no. Tapi uslub kita, cara kita menyampaikan dakwah tersebut. Ini satu yang saya tengok sebagai satu daruri, satu darurat, keperluan yang mendesak untuk kita kembali, semak balik diri kita, semak balik tulisan-tulisan kita, semak balik. Bila kita lakukan ini, muraja'ah kita, lakukan muhasabah ini, akan jelas, semakin jelas kepada kita apa yang sangat penting dalam kita nak berdakwah kepada masyarakat. Mesti kena ada hikmah. Dan kita kena ambil istifadah daripada sejarah-sejarah para salafus salih, pengalaman-pengalaman mereka. Kita kena ambil juga hidayah, petunjuk daripada petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para anbiya dulu nak menyampaikan dakwah akidah ini. Dan yang sangat penting, sangat penting, selalulah kita rujuk kepada kibar kita, kepada veteran-veteran kita, ilmuwan-ilmuwan, pendakwah-pendakwah veteran kita dulu. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita bila disebut kibar, dia hanya tengok nampak Saudi. Ulama kibar Saudi itu sajalah kibar. Seorang kat Malaysia ni tak ada kibarnya. Itu saya perhatikan kadang-kadang dalam diri kita masing-masing. Bila kita ini dah terlampau, ya alhamdulillah Allah berikan kita keteguhan di atas manhaj yang baik. Tetapi problemnya bila terus kita walakkan segala kekibaran, segala kebenaran mutlak itu berada di sesebuah negara yang lain. Sampai kadang-kadang ada dalam hati kita tak appreciate, ada yang tak menghargai ilmuan-ilmuan di tempat kita sendiri. Mereka sampai ada yang lebih dahsyat, langsung tak ada siapa yang boleh kita consider sebagai kibar di negara kita. Itu sahabat kita juga yang cakap. Subhanallah. Kibar itu kita lihat, hanya lihat daripada sudut at-tafaqquh fid-din. Tetapi at-tafaqquh fil-waqi', memahami ilmu realiti itu, kita sering ketepian. Penting sangat kita ambil pengalaman daripada orang-orang lama kita. Penting sangat dengar balik cerita-cerita mereka. Istifadah, ambil faedah daripada kisah-kisah mereka. Bukannya mereka ini tak pernah lalui apa yang kita tak, kita lalui sekarang. Kalau kita dengar story-story ilmuwan-ilmuwan emas kita ni dulu, kita akan dapati mereka ni juga dulu sangat-sangat keras. Muda-muda kan, darah panas. Tetapi cuba tengok now how they are being so wisdom, so brilliant, so smart, how tolerate, dan sampai yalah, kita boleh tengok is the opposite of being someone yang kita sangkakan macam very syadid dalam perkara ini. Bukan muda-muda dulu mereka pernah melalui zaman itu. Tetapi, subhanallah, pengalaman itu telah mengajar mereka. Pengalaman mereka berdakwah dalam masyarakat, duduk dalam reality is very different from the theory yang kita belajar maybe. Yang kita sebagai anak-anak muda, pendakwa-pendakwa muda, mesti kena ambil pengalaman daripada orang dulu. Supaya dia tak akan repeat setiap generasi, repeat the same mistake, repeat the same thing.
kita perlu ada tak hikmah yang kita boleh timba. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah ini banyak dah tercicir daripada orang-orang yang beriman. Nabi kata, kalau kita boleh terjumpa dia di mana sahaja, maka kutiplah ia. Dan saya secara personally, semalam pun saya ada buat posting tentang pertemuan dengan veteran-veteran ilmu Allah. Allah kurniakan peluanglah untuk saya bertemu dengan ramai orang yang lebih tua daripada saya, jauh lebih tua daripada saya pun. Alhamdulillah sejak dulu sebenarnya, which is daripada sekolah, saya banyak bash yang lebih tua, setahun dua daripada saya, sebab saya dulu tahun 4. Kemudian setelah saya masuk ke universiti pun, saya berkawan banyak dengan orang-orang tua. Bila saya pergi Madinah, ramai orang-orang luar ni yang lebih tua daripada kita. Baik dengan mereka. Dan saya banyak berkawan dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat rapat mak ayah sendiri saya. Saya lakukan itu semua adalah untuk birrul walidain. Saya fikir ini antara cara yang boleh menggembirakan ibu bapa. Betapa ramai kita tengok kadang-kadang anak-anak yang tak respect kepada kawan mak dan ayah. Kan kadang-kadang kawan mak ayah datang rumah pun anak-anak ni tak dididik, tak buat, tak peduli pun. Salam pun mungkin salam, maksud terucau macam tu. Kalau tak salam lebih lagi. But kita lupa bahawa kita muliakan sahabat-sahabat, orang tua kita ni semua antara salah satu yang Nabi kata min abaril bir. Sebahagian daripada bakti yang paling besar kepada ibu bapa kita. Why? Because bila seorang mak dan ayah itu, bila dia melihat anak-anak dia menghormati kawan-kawan dia, air muka dia bangga tu. Sebab dia akan rasa macam, apa orang nampak anak aku ni bagus, anak aku ni Masya Allah. Jadi ini ramai tak perasan. Itu dulu masa saya kat Madinah, mak saya kata kawan ni nak pergi umrah. Saya tak kenal pun siapa kawan. Pergi jumpa, serve dia, bawa dia makan sana sini. Sampai dia happy. Dan memang sampai sekarang lah banyak kawan dengan kawan-kawan daripada mak ayah saya masih lagi. Dan Allah bukakan kehidupan ini. Allah bagi saya peluang bila kita duduk misal kata dalam ahli majlis fatwa di wilayah, umpamanya banyak orang-orang veteran juga yang kita boleh berkongsi, dan peluang untuk kita bertemu dengan ramai ilmuan-ilmuan kita yang jauh lebih pengalaman. Daripada situ kita berjumpa. Saya berjumpa dengan sahabat lama-lama, Dr. Abdi, Ustaz Ufini, ramai lagi lah. Yang mana daripada situ kita menimba pengalaman. Kalau kita tengok dulu macam mana Dr. Radhi dulu masa balik daripada berdakwah, masa balik daripada Madinah dulu. Kita tengok macam mana Ustaz Hussein Yi dulu pun sekali, yang sekarang ni Ustaz Hussein Yi dah macam orang kata orang tua kungfu yang very very tenang kan, penuh senyuman. Kalau kita tengok siapa lagi orang tua kita, Datuk Abdullah Hadi yang saya pun selalu ada buat kelas kat dia pun dulu garang sangat, dia kata sebelum dia kenal sunnah. Ramai lagi. Yang mana kalau kita tengok, dulu pun kalau cerita mereka ini, semua engineer memang backing-backing mereka. Tapi, apa yang membuatkan mereka hari ini lebih tenang daripada air yang disangka tiada buaya? Kerana pengalaman yang mereka lalui. Pengalaman itu sangat bernilai. Dan pengalaman itulah yang kita nak kutip, yang kita nak timba. If kita yang muda-muda ni, boleh grab that knowledge, pengalaman itu kita jadikan panduan untuk kita sekarang, kita tak akan ulang the same problem, same mistake yang mereka dulu pernah buat. They know. Kalau they act macam mana orang Arab, cara bertindak, caranya yang mungkin lebih direct, kasar dan seumpamanya, mungkin maslahat itu tidak akan banyak. Kita muda-muda ni memang suka ambil benda simple thing. Alah, pedulilah, tak kisahlah. Ramai orang terima dakwah kita ke, itu tak penting. Itu bukan pengukur kebenaran. Yang penting kita sampaikan kebenaran yang ada. Itu orang muda. The very simplistic thing. Yang itu yang sebab, itu benda yang kita perlu untuk nak renung, muhasabah dan kaji balik. Dengan pengalaman ni lah kita boleh ambil intibar supaya kita boleh menyampaikan dakwah kita dengan lebih berhemah kepada masyarakat. But remember, bila saya kata berhemah,
Bila saya kata lusur yang berhikmah ini semua, tidak bermakna ia menghalang daripada kita memberikan kritikan yang membina. Kita boleh menyampaikan kebenaran. Kita boleh menegur kesilapan. The only way is how we communicate, how we sampaikan. So, saya beritahu kebanyakan masalah di dunia ini berlaku adalah kerana masalah kekurangan komunikasi yang berkesan. Sama ada kita dengan sahabat-sahabat kita, atau kita dengan apa yang kita sangka sebagai enemy kita. The problem is all about communication. So, ini skill yang kita sebagai da'i kena asah. Kita kena belajar. Kita kena, jangan kita anggap bila kita ni dah jadi da'i, kita jadi ustaz dan sebagainya, kita dah tak mau belajar benda-benda ini. This is something yang we have to learn. Kita kena belajar. Penting. Sebab kalau kita, ya, maksudnya kalau kita nak hanya sampaikan dakwah ni only to mention about good things, kita akan selamat. But the problem is bila kita nak menyampaikan kemungkaran. Let's say, kita nak menyatakan benda ini khurafat. Benda ini ada unsur syirik. Nobody yang akan terima bulat-bulat apa yang kita sampaikan. Semua akan menentang. But how kita nak sampaikan dengan cara yang minimumkan kemudaratan, yang boleh memaksimumkan penerimaan dan juga maslahat. Yang ini sangat penting. Perlu balance di antara al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Menyeru ke arah yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. This must be balance. We all not only menyeru manusia untuk melakukan kebaikan. Yes, we can do that. Maybe kita respect some people. Itu peranan yang diberi lakukan. That's his strength. But at the same time, we don't criticize people yang mana try to advice, try to untuk nak mengubah kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat. But the only problem is you have to choose wisely word, your act dalam kita nak menyampaikan macam mana yang kita bagi tahu sebentar tadi. Okay, this is penting. So, fiqah, memahami akidah ataupun agama kita itu penting. Tetapi juga yang sangat penting, kita fiqh daripada sudut waqi'. Fiqh situasi semasa kita, keadaan semasa kita, it is very important. Dan dakwah itu not necessary kita hanya look short term, we have to look long term. Kita kena tengok tu, macam kita nak tengok business. Businessman yang baik, dia akan sustain dia punya business itu for long term. Businessman yang hanya nak keuntungan yang pendek semata-mata, dia nak keuntungan berderap dalam masa yang singkat, kemudian dia gone. But survival businessman or businesswoman, dia akan melihat jauh ke hadapan yang mana dia boleh kembangkan business in the future, dan itu akan memaksimumkan profit dia. Dan maksimum profit bagi seorang da'i is how many people yang boleh terima kita punya dakwah, walaupun hidayah itu semua adalah dalam urusan Allah Azza wa Jal, tetapi penerimaan masyarakat itu adalah saham bagi kita. Setiap amalan mereka kemudian hari adalah menjadi saham kepada kita juga. So kita kena ambil berat dan kita kena faham dalam aspek yang penting. So itu apa yang saya nak cuba sampaikan pada hari ini berkaitan dengan uslub kita dalam kita berdakwah daripada sudut akidah. Yes, rumusan yang kita boleh kongsikan pada akhir ini, iaitu of course dalam isu akidah ni benda yang kita boleh tegas berbanding dengan isu fiqah, of course kita boleh tolerate dalam bab tersebut, tetapi macam saya bagi tahu, ketegasan yang dimaksudkan bukan bererti uslub yang kasar. Macam kita bagi tahu tadi, ar-rifq itu sangat penting. So ketegasan itu perlu ada ar-rifq di dalam ketegasan itu. So insyaAllah, moga-moga kita semua akan mendapat manfaat daripada apa yang kita sampaikan pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada perkongsian yang akan datang. Moga
Semua kita semua dapat diberkati oleh Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.